apa ya namanya itu? Oh ya, soalnya bal, coba tante, ini, yaki pengen kasih tahu ini. Aku juga nggak apa ya, ini kita cerita dulu guys sebentar, ideska? Boleh nggak minta waktunya sebentar aja, yaki pengen curhat soalnya yaki nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu kan. Oke. Ideska? Iya, dozo. Iya, dozo. Oke, kita curhat. Jadi, besok itu janjang hari-hari apa namanya? Hari terakhir PO ini match-nya Yuki anjay. Ini apa namanya itu kan? Ini suaranya kedengeran enggak sih? Oke, jadi apa namanya itu kan Yuki nanya kan sama teman Yuki nih, ini barang udah order berapa gitu, berapa orang yang order gitu, apakah ada yang order atau enggak gitu kan. Ya, dan teman Yuki itu bilang, oh laku kok, laku tapi yang beli apa namanya cuman dua orang doang gitu. Tapi apa ya, kalau sebenarnya dua orang itu Yuki sedikit sih enggak ya, cuman apa ya, Yuki nggak nyangka apa namanya ada yang mau beli barang merchnya Yuki yang terbaru gitu kan. Apa namanya, abisnya mikir kayaknya gak bakalan laku gitu kan, atau mungkin siapa sih orang yang beli ini gitu kan. Tapi gak nyangka apa yang coba tuh tisu oke, gak nyangka yang beli ada dua orang gitu kan. Gak tau sih, maksudnya seneng gitu loh ada yang beli. Bangun. Aduh. Ini aku nangis sambil ketawa, tapi gimana ya? Seneng sih seneng, sedih juga sedih gitu kan. Soalnya kayak nangis bahagia gitu lah anjay. Jadi kayak aduh. Kamu risik. Ini kan ini namanya Yuki mengganggu. Ya maaf, oke. Lanjut to the point apa ya. Jadi kayak ini ada orang yang beli walaupun cuman dua orang gitu kan, maksudnya ternyata ada yang apa namanya support Yuki untuk beli semua matchnya ini gitu kan, walaupun dua orang doang, setidaknya itu tuh udah bikin seneng gitu kan. Maksudnya walaupun cuma dua orang gitu, tapi what dua orang yang udah beli, oke, kasih banyak. Mungkin gak nyangka apa namanya ada yang beli gitu kan. Cuman ya dadang kayakin sih, kayaknya kayak apa sih, pasti gak ada yang beli gitu kan. Apalagi cuman Yuki apa namanya VTuber yang kalau boleh jujur agak jarang yang streaming, gak kayak yang lain bisa streaming terus-terusan. Tapi Yuki pengen gitu kan streaming terus-terusan, cuman karena kesibukan di real life gitu kan. Oke, saya nanti coba komplain buat beli atasin nanti. Oke, gak sama ya. Enggak, kalau emang ini jadi prinsipnya kayak apa. Kalau emang gak bisa beli, jangan dipaksain buat beli gitu. Jadi, it's okay. Asal
ada orang yang sering-sering mampir gitu kan. Kalau ada orang sering mampir-mampir ke sini itu udah seneng banget gitu kan. Maksudnya kan kayak kayak apa namanya? Kayak sebenarnya nggak masalah apa misalnya nggak ada orang yang beli atau gimana, cuman asal ada yang orang-orang sering kesini terus gitu dah udah seneng sih sebenarnya. Walaupun apa ya kalau boleh jujur ya gitu, orangnya jauh banget, maksudnya kayak beda sama VTuber-VTuber yang lain gitu kan. Kalau VTuber lain dikit-dikit langsung wah populer gitu kan, tapi kalau Yuki apa-apa nggak ada yang tertarik gitu kan. Ya soalnya Yuki pengen membuat apa namanya pertemanan gitu di VTuber, cuman kayak apa namanya itu malu gitu kan. Yuki udah sering-sering apa namanya kayak replay tweet gitu, tapi kadang-kadang nggak ada dibalas gitu kan, jadinya kayak kayak rasanya kayak dicuekin gitu.